Profesor Dr. Mochtar Pusuma Atmaja merupakan Bapak Hukum Laut Indonesia. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 17 Februari 1929. Beliau merupakan mantan rektor Universitas Pajajaran pada tahun 1972 sampai 1974. Sejak tahun 1959, beliau bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Dan pada tahun 1974, beliau dipercaya Presiden Soeharto sebagai Menteri Kehakiman dalam Kabinet Pembangunan II. Pada tahun 1979, beliau duduk dalam Kabinet Pembangunan III sebagai Menteri Luar Negeri pada periode 1978 sampai 1988. Beliau sangat komprehensif mengenai hukum laut dan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Beliau juga seorang praktisi hukum laut yang berfokus penuh untuk kepentingan Indonesia di forum-forum internasional. Menurut beliau, ordonansi tahun 1939 yang mengatur mengenai laut teritorial Indonesia yang lebarnya hanya 3 mil diukur dari garis terendah sudah tidak memadai untuk menjamin sebaik-baiknya kepentingan rakyat Indonesia di laut. Berdasarkan pikiran ini, maka laut teritorial harus terletak sepanjang garis yang menghubungkan titik ujung terluar dari kepulauan Indonesia. Saat itu ada keputusan politik pemerintah yang sangat penting dan fundamental. Pertama, Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 mengenai perairan Indonesia. Kedua, diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia yang substansinya merupakan penguatan dan Deklarasi Juanda 1957. Motivasi dan substansi kedua keputusan politik pemerintah tersebut tidak bisa dilepaskan dari keikutsertaan Indonesia dalam dua konferensi hukum laut PBB, yaitu konferensi pertama tahun 1958 dan konferensi kedua tahun 1960 yang keduanya diadakan di Jenewa, di mana beliau menjadi anggota delegasi Indonesia pada kedua konferensi tersebut. Hampir 25 tahun, beliau memperjuangkan hal tersebut. Beliau sangat gigih dan detail memperjuangkan konsep negara kepulauan di berbagai forum internasional khususnya PBB. Pada akhirnya, usaha beliau berbuah manis dengan ditandatanganinya Konvensi Hukum Laut 1982 di Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982 yang antara lain mengakui konsep negara kepulauan yang diperjuangkan beliau selama 25 tahun dan Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1983.